Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat pompa dari bahan PVC. Ini dari bahan bekas juga, yang berdiameter 1 inci. Ya, jadi pompa PVC ini kita khususkan untuk ke senapan spiritus. Ya, bahan yang dipakai ini salah satunya adalah karet pompa. Ini harganya Rp5.000. Terus ada pentil. Ini cuma minta di bengkel ini. Pentil. Nah, pentil ini kita keluarkan isinya di dalam, kemudian kita potong sampai sini. Ini dipotong seperti yang ini. Ini sudah dipotong. Ini yang menjadi klep nanti. Terus pentil motor ini kita potong seperti yang ini sekarang. Ya. Jadi nantinya akan masuk seperti ini. Nah. Terus ada tangkai sapu. Ini tangkai sapu. Jadi ini pompanya murah meriah, tapi insya Allah hasilnya bagus. Selanjutnya ini tangkainya, ini tangkai sapu, ini tangkai sapu bekas ya, kita potong sekitar 34 cm. Sekarang kita potong dulu ini ya. Sekarang kita lubang pas tengahnya ya, pas tengah ini, lubang di sini. Oke. Iya, sudah selesai. Ini sudah siap dipasang di sini. Nah, ini pentil yang sudah dipotong. Nah, ini korek kuping ini dimasukkan sini. Tidak bengkok-bengkok ya, kita garis dulu ya. Nah, nanti di sini di bolong. Ya, kita bolong di sini. Tempat nanti dari bahan bekas. Ini pegangannya dari bekas juga.